Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Penjelajah sekalian. Di channel ini, channel Riwan 99. Pada kesempatan ini, saya bersama kawan-kawan dari komunitas motor Pariaman melakukan perjalanan touring dari Pariaman melewati jalur yang cukup ekstrim, yaitu dari Rao Kabupaten Pasaman menuju ke Kota Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pada jalur ini ada kami melakukan perjalanan melewati Rao di Pasaman terus ke Mapat Tunggul. Jalur ini merupakan yang sedang pemirsa lihat sekarang ini merupakan jalur di wilayah Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman dan akan terus ke daerah Rokan Hulu Provinsi Riau. Itu untuk melihat bagaimana ekstrimnya jalur ini, mari kita ikuti perjalanan kami. Kita sekarang sudah berada di Desa Kersik Putih, Cipangkanan, Kecamatan Rokan Empat Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Di paketek aja. Padang satu acur jalan ke mah. Acur enggak? Apa beret tu nih? Nah, gas gandang lagi. Nah, aman mah.
Assalamualaikum sobat penjelajah sekalian. Sekarang saya berada di jalan baru penghubung antar provinsi, antara Rao Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Memang sebagian jalan ini sudah dicor, sebagian masih jalan tanah kayak gini, apalagi di musim penghujan, di mendaki banyak mobil-mobil dan sepeda motor yang terjebak di lumpur. Nah, seperti ini nih. Tuh, kawan-kawan saya dari Pariaman motoring melewati jalur ini. Sekarang terjebak lumpur di Nagari Tibawan. Lubuk buaya. Lumayan ini, tanahnya lengket. Truk ini sudah terjebak di sini seharian ini. Apalagi nanti kalau sebentar lagi turun hujan. Nah, ini bahaya juga ini, bertambah macet. Ini sedang berkutat dengan sepeda motor Pak Win di lumpur yang dalam ini. Aduh, perjuangan nih. Mencari banyak makan. Dua, tiga. Mari Pak, tak. Maju Pak, maju Pak. Balagu. Kalau di jalan aspal nak mau balagu, bro. Nah, terus, lanjut, 2, 2, 3. Bang, entar kenapa itu kan, Bang? Daerah Rawa Buaya, itu mas kok? Desa Tibawan. Desa Tibawan. Bukan Bulu. Oh, naik kok, viral kok. Desa Tibawan, Wan. Apa sih dek kamu? Eh, pasti lah tadi itu. Gulu. Ya. Truk ini sudah terjebak seharian di sini. Lupa maksudnya ya. Oi, sabarlah kete. Punya. Aduh, hancur, hancur, hancuran. Kamu pecah aja si Yonda. Sampai kate,
Ah, ini onda motor Pak Ujang ini. Aduh. Aduh. Ah. Nih. Aduh, nih jatuh. Rugi. Yang enggak payah rugi ya polisi los ya siit. Nah, kita cuci dulu nih motor paman kita cuci. Nah, ini bapak nih kita berhenti di warung, Pak. Bapak siapa namanya, Pak? Baharudin. Baharudin. Di kampung apa namanya? Tangkulio. Hah? Tangkulio. Tangkulio. Kecamatan Rokan. Rokan sampai Koto ya. Ah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nah, ini jalan dari Rao arah ke Rokan. Nah, di jalan nanti kita juga akan melewati Istana Raja Rokan. Ya. Jadi kita bersihkan dulu motor sedikit nih karena rodanya macet di sampah tanah. Nih. Kita istirahat dulu nih Pak Man nih. Emahnya kambuh karena terlalu ekstrim. Bagaimana Pak? Kita masih akan menempuh jarak lebih kurang 50 km lagi. Pak Ujang, Pak Ujang Nopizal Nur. Biasa di luar. Nih motor ganteng ini sudah hancur-hancur. Dibersihkan. Ini tembak saja upah 10 ribu. Simpang 3 Pasar Rokan.